Sapardi Djoko Damono. Namanya harum dengan berbagai karya, dari puisi, prosa, hingga aneka tulisan lepas. Karya dalam bentuk kumpulan puisi atau prosa terangkai sejak tahun 1969 hingga kini. Karyanya bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sebagai sastrawan senior, ia dikenal rendah hati. Ia pun tak segan berbagi ilmu atau satu pentas dengan mereka yang lebih muda. Mau saja? Mau. Mau. Kalau yang dalam? Mau. Saya kasih Pak Sapardi novel saya, karena ada salah satu tokoh yang saya tulis tuh dengan terinspirasi oleh beliau gitu. Kemudian ya udah tukar-tukaran nomor, kontak-kontakan. Akhirnya butuh pengarang perempuan buat jadi pingkan. Usianya yang tak muda lagi, Sapardi pun terus memberi inspirasi. Yang terkini, Hujan di Bulan Juni pun diluncurkan dalam bentuk novel. Tak heran, penggemarnya pun terdiri dari berbagai kalangan. Mereka mengaku terinspirasi dengan karya-karya Sapardi. Soalnya kata-katanya yang Pak Sapardi pakai itu sederhana, dan menurutku kata-kata yang sederhana itu justru bisa lebih menyentuh makna sih, menyentuh hati pembaca. Dia tuh bisa membuat kata yang dia rangkai itu benar-benar hidup gitu. Jadi seolah-olah kita baca karya dia itu kayak yang dia sendiri ngomong sama kita gitu. Ikuti perkembangan zaman, buah pikiran Sapardi pun juga bisa dinikmati melalui media sosial. Yakni lewat Twitter @sapardi_id dan juga melalui akun lain kumpulan puisi yang bisa kita tambah di daftar teman. Aulia Kurnia, Ires Anggraini, melaporkan untuk NET.